Proses pemindahan ibu kota negara mulai berjalan, Kepala Otorita menyebut proyek IKN Nusantara membawa dampak positif. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susantono memaparkan proses pemindahan ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur telah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 mendatang. Hal ini diungkapkannya dalam sesi diskusi dengan tema Nusantara, Indonesia New Capital City and Opportunities for the Future pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Dalam sesi diskusi tersebut membahas bagaimana proyek IKN akan membawa dampak positif bagi Indonesia baik dari segi ekonomi, industri, lingkungan hidup dan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam pembangunan IKN ini, ia mengatakan, pemerintah telah mengembangkan konsep Smart City, yang mencakup transportasi, pengolahan limbah, energi, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Dilansir dari kontan.co.id, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN, Bappenas Rudi Suprihadi Prawiradinata memaparkan bahwa pengembangan IKN akan sejalan dengan upaya pemerintah untuk bisa menciptakan nilai tambah pada setiap sumber daya alam demi meningkatkan produktivitas industri. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan konsep Nusantara Economic Superhub dengan 6 kluster ekonomi di IKN Nusantara, antara lain industri teknologi bersih, farmasi terpadu, agroindustri berkelanjutan, ekoturisme yang inklusif, industri kimia maju dan turunannya, serta energi rendah karbon. Selain itu, didukung juga dengan 2 kluster katalis, yaitu Smart City dan Hub Industri serta edukasi berbasis keterampilan yang akan mendukung proyek IKN berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia ke depannya. Warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, minta tak hanya lahan yang dihitung untuk kompensasi. Warga di kawasan IKN meminta penghitungan bukan hanya untuk lahan tetapi juga semua yang bernilai. Pernyataan ini disampaikan warga yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP di Ibu Kota Nusantara, IKN. Warga berharap mendapatkan kompensasi yang menguntungkan dari pemerintah yang hendak memanfaatkan lahan mereka. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!